dia udah lebih mendingan sih. Tapi ya namanya juga orang masih berduka ya. So, kasih dia waktu untuk recover. Sempet, ya. Ini enggak ada perasaan trauma enggak sih lihat Mbak? Itu harap lihat baunya so, ada trauma atau gimana gitu. Ngomong hal yang baik aja ya. Oke. Okay, okay, ya. Pas dengar berita itu aku bangun siang. Aku kaget banget karena aku sama KBCL sama Mas Asyik juga sebenernya yang hangat bareng. Jadi ya itu udah anggap kayak sahabat lah, jadi dia shock banget. Hari ini hari berapa? Tiga? Tiga ya. Harus menyempetin bahas kawan untuk KBCL. Hal, ngeliat kondisi kaumnya gimana? Tadi ketemu sama ya, semua orang tahu orang yang merasakan kehilangan pasti sedih. Cuman yang tidak boleh lihat kaumnya masih tegar, masih kuat. Cuman ya di sisi dalamnya kan kita nggak tahu. Cuman kalau depan orang masih kita nggak tahu lah masih. Doanya Mas Asraf tuh orang yang baik banget, baik sangat baik sekali, sangat loyal, sangat empati. Jadi doa aku selalu semoga yang amal ibadah di timnas ini. Amin. Ya, oke. Okay. Terima kasih ya. Ayo, makasih.